beda orang yang tahu amar ma'ruf nahi mungkar tanda, beda orang yang nahi mungkar kalau amar ma'ruf tanda. Kuda pancitnya amar ma'ruf nahi mungkar. Beda orang yang amar ma'ruf alhamdulillah, beda orang yang nahi mungkar alhamdulillah. Man sesuai galaban qayyid. Sesuai galaban qayyid. Kuda pancitnya nasiru ala masaru alihi al-ilm. Saya berjalan atas apa yang diberikan oleh ilmu saya jalani dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجك الورى الدجال ستدجل في امتي لم امت سكت فيمكث مكانا ستدجل اربعين ابل بقوله لا ادري تعون بسر قول اربعين يوما Apolo ara-ara-ara au arba'ina syahran utabata apolo ara-ara bulan au arba'ina aman utabata apolo ara-ara tahun ala kulihal ibarat hadis kita kalaban ibarat seandainya saya jelas lagi bahwasanya apolo ara kita tentang Dajjal selama berada di bumi Pak Polo aris pertama, ada ben, setahun, aris nomor dua. Maka kan itu yang kau cakap, Al-Hafidh Hudjatun Liman Lam Yahfad. Ini keseoning, dengan setemu, ada buta oning. Maka hadis kan top, ya paham lagi, sesuai kalau ben paham saya. Ini kan ada buta oning, tak ada. Fa'ala ayat ayat Allahum maka'i mutus Allahum sallallahu wa ta'ala Isa dan kesedinah Isa inna Maryam fa'yat lubuhu fa'yuhdikuhu maka anabar saat pasir Nabi Isa huda kadajjal fayuhdiku maka mama sete pasir setina Isa huda kadajjal jantih bari kak dito kapok nang elabat kisaluddin kapok nang elabat ثم يمكث الناس 70 سنين على عيسى بين اثنين عداوة maka kare-kare nang annasu basara banyak-banyak manusia sab'a sinina ila lempet banyak-banyak tahun dan setada bain athnaini pada kata dua orang adawa tu tanpa permusuhan ada permusuhan sebentar dan kus-bagus kami dan lebat sampai terima kat di topan mereka akan esetak tempurung atau ke bisa kayak yang naon saking subur tanah. Thumma yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan min kibali syam. Maka kerana angin pasra Allah. Allahu pasra Allah azza wa jalla rihan baridatan angin. Baridatan sejalan min kibali syam dari arah syam. Dari syam ni kak ikirimi. Syam kak ditutup pemulai nak. Tengah akhir zaman dulu. Nabi Isa darat pakai syam. Peperangan terakhir dan mungkin berada dengan Isa. Syam dan Yaman kan itu situng daerah Sayyidu Aki Sarang Rasulullah kan abad berangkat kan berada kita Fifat Syam dalam kota mana Syam sampai dengan Rasulullah mun orang Syam merosak ada sebisa epele dari orang selain Syam kenana wali-wali abdai saya pun orang apa? Ikan nunjuki bahwa ulama-ulama cik-cik dan itu benar dengan Isyam ulama-ulama cik-cik dan makin Alhamdulillah Isyam kan itu ala manhajirah sesuai kelaban manhaj kita Azam Ash'ari Fikih Syafi'i Hanafi Maliki badan sebagai Hanbali juga badan Yaman paling lemah saat dan manusia kan itu Ahlul Yaman Sayyidina Rasulullah Al-Hikmah Al-Hikmatu Yamaniyat Al-Ilmu Yamaniyun Al-Hikmatu Yamaniyat Al-Imam Benayun Untuk Iman Kita tahu fadilah nama Mekah Madinah Ini kita sore Fala yukma ala wajil hardi ahadun fi qalbi mithkullu dharratin min khairi al-awamin Illa qawrat Maka tak akar ala wajil hardi ingatasih Muwana bumi Yang ingatasih bumi Ahadun pasir situ mereka fi qalbihi sesadika dalam adana ahad mithqa
sabr al-dharrah. Al-dharrah ika atom atau partikel terkecil. Ika ning gudah baca. Min khairin dari kebagusan au imanin atau beriman illa qabadatku. Angin hanya butnya bapana ka arih arih ika bini. Ihabba ridatan saya patah ridatan. Pudah ke eki ahad. Ada mungkin benda cek iman sekecil apapun meroset. Berarti kan cara-cara. Agar tidak ulama, jika mata alim insalama fil alam thulmatun la tusadda. Kalau orang alim ni kemate. Allah. Maka dengan alam ni kebeda lubang. Selubang ni tak kira bisa beda seanotop. Thulmat. Kita buat ki bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu kisah sayyiduna Abdullah bin Abbas awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha, apakah mereka tak melihat di sekok bumi dia mereka alat dari pengkir mereka sekas tepat ada yakni ada saya lindungi bumi benar sebagainya. Qala Ibn Abbas kharabuha bimauti fuqaha'iha wa ulama'iha. Rasaka bumi kendeng alim-alim ni kan. Jabun Imam Mujahid kak jatuh kuat mautul ulama. Sayyidina para ulama. Maka dalam sayyidina para ulama itu perlu berpanjangan harus jen semak dan sebab. Untuk jen abadi dan ketika ilmu kak jatuh yang tak sarang anjuran Allah adamat Allah Subhanahu wa taala kak jatuh mulai mempersiapkan perkara-perkara searoba agi tindakan kita ada kata saya kacoran ke bumi dan semacam agar tidak bagi sarang anjuran Rasulullah SAW inna Allah la yantazi'ul ilmu minan nas intiza'an. Allah benih saya kocak tanda kiamat kita ada yang ilmu benih cabut di hati nampak lempak walakin yakbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'adum. Orang yang se'alam nikah apa saya tersarat kepada Allah tetapi ilmu nak cakap walaqa finnasi ru'asa juhala yuftunahu bighairi ilmu sekarang kari cukup junak yang nanda ada afatwa tanpa benda ilmu masa sasib oh masa semakin yang better yang better boleh yakin. Tapi nak ilmu kajit tu saya maksud sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, agak tidak buat kisah sarang para ulama. Hasan al-Basri, sudah banyak mau masuk dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Ad-Da'wah Tamma. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu sing lahir akhir rasa takut. Sing lahir akhir rasa takut. Bani ilmu jadi bisa ngucap. Punya ilmu dan bisa berpikir ilmu se dan semak Allah lebat dong sepuh aku lebat banci dengar saya kawan ini tak sebanyak aku lebat semak jelas pun bukan sepuh aku lebat sampian yang betul yang lebat semak aja ketap ketap pas melihat banyak nar semakin aja ketap labu ya setahu macam ketap lagi kan. Tambah umur sampai adik bini, setahu macam kita melarat. Kiki tak buang bu sampai ke jombong. Tak ada mahal. Tapi sekarang pindah ilmu saya kolleh ala hiraki khasyi. Khasyi. Allahumma farji. Allahumma farji ala hadhi khasyi. Allati a'taitaha salihin. Wal ulama'i rabbaniin ya rahman rahim ya masyid al-salih. Ala khasyi. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس باثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى لو أن أحدكم سبق لمن Sa'ong kunna sabba salasin dungati bi'na gabbi.
kalau tadika masuk sapa ahadukum fi kami di jabalin lampung lah. Ini ada lemak. Tapi tayu wasat. Wasat juga berarti ngak tengana, ngak tengana tabu. Dan ini ada lemak. Kuno, lada khalatku alaihi maka yang tena masuk pas tanah terri angin. Budak ke eki. Kami di jabal, kami di jabalin alaihi ngata segi ahadik. Pakun iyan tar ni takai kama apa yang mungkin kia dia iman hatta tak memidahu sampai waktu amun tut pada perih hudak ke engki ahad mula jadi ke fash fayadu qashirarun nasi fi khifatit tayri ahla misiba fayadu maka tetap shirarun nasi fonata baju ba'an manusia. Fi khifatit tayri edi lemtem mengamano. Apa sih maksud khifatit tayir? Wah, misiba khifatit tayir ikin cekak ala pemecuba. Apa lagi? Khifatit tayri ala misiba yakunona fi suratihim ila syair wal fasadika tayaran il tayri wafil adui wafil adui khalfa ba'dihim kesibak al-adiyah wa ahlam sibak ben banyak-banyak tenengah hilim tak ngosona tak pekelna banyak-banyak hewan galat setak pel pekelna hewan galat nyerah nyakit cek tulim jadi khifatit tayir kinayatun lafal tak maksud aki cemangah mano saya maksud orang nikah kencetah ala kau cuba pada bentuk mengamanok sab-sab-sab. Dik lekas. Wahala bersibak, hini masih bagai toh, sibak hewan gendeng, macan. Benda macan tak tulis pekel, kes tak tulis pekel dan macan, ada karena perkara yang bisa saya santap. Kalau benda saya kakak. Allah. La ya'rifuna ma'rufat. Tak tahu siapa kata yang kisirarun nas ma'rufat tak kata pusat wala yungkiruna mungkaran benda ni kata siapa kata yang kisirarun nas mungkaran tak terkeramakan ya amar ma'ruf nahi benda orang terlalu amar ma'ruf nahi mungkar tanda benda orang nahi mungkar kalau amar ma'ruf tanda kuda membacanya amar ma'ruf nahi mungkar benda orang amar ma'ruf alhamdulillah benda orang nahi mungkar alhamdulillah man sesuai kalaban qayyidah sesuai kalaban qayyidah itu panjangan nasiru ala masaru alihi al-ilm saya berjalan atas apa yang diberikan oleh ilmu saya jalankan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi pun ada orang mengingkari kemungkaran kenapa kedua panjangnya mungkin pun ada orang mengingkari kemungkaran kalaban perkara semungkar kenapa kita setuju kita tahu la yungkarul mungkar bil mungkar kita harus ingkar ada kabar kemungkaran tapi jangan membuat kemungkaran yang lain beda itu macam manusia basiru ma'al ilmi kita berjalan sebesar ilmu saya akan ikut lebih banyak i'rif al-haq wa ta'rif ahlak ini ke saya nyebab baki dan pula lo masuk ke organisasi kerana sampai tak kota sampai nafsu wa illa nangai pikiran dan pula pun beda. Jangan sangat kudu masuk organisasi, organisasi apa? Secara ilmu, secara pemahaman, tidak sesuai kalau bersama dengan pikiran, tapi saya kira sampai penuh ini kebi dan kudu ini tidak pernah ketika sampai masuk ke organisasi. Setiap organisasi pada kebagusan, pada kecubaan. Manusiawi, orang yang ketibi, pandaikan andi terong, kebaikan kebagusan ini tak secepat dengan organisasi kun membuat organisasi ini lebih cepat dan terhadap nikah ke kebagusan langsung lekat terbaik tapi zaman semakin orang organisasi ini kebutuhan di ilmu tak tumpang itu dan masih terhadap